ini sahabat saya. Jadi Sumiki sama Dondong ini soulmate. Sesoulmate BGT sama satunya SB. SB. Nah, kali ini alhamdulillah di depan kita ini ada yang terik ini, ada yang seger-seger. Ibu, mohon izin. Ini event to event sudah kita lalui dan hari ini kita sudah di meja penjurian juga sudah, ini juga kesannya gimana Bu, ini Bu, dengan bonsai teman-teman nih? Terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi, luar biasa. Di Desa Sumikir, Amakde sudah menyelenggarakan kegiatan pameran bonsai se-draling keluarga secara khusus dan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumikir, Dondong dan sekitarnya. Luar biasa Pak Kades Dondong, Pak Suratman, Pak Teddy, Kades Sumikir dan serta ibu ketua tim penggerak Jakarta, luar biasa. Terima kasih. Mantap. Hey, kita langsung ke Pak Ratman. Mau turun ibu. Lagi sarapan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Agung Oye, sahabat saya di dulu di Pertamina ya. Bu Rati juga selaku wakil ketua DPR dari Gerindra, Pak Yudi dari Kabupaten Sumikir, Kecamatan Sumikir, saya sendiri dari Kecamatan Sumikir. Sama-sama menanggulang di embung Sumikir yang begitu megah dalam rangka apa namanya ini, pajang bonsai. Alhamdulillah luar biasa banyak dan ramai pengunjung sekarang, ada ramai ini baru di awal. Kalau kedua ketiga orang satu yang datang sini bawa 50 orang, berarti akan 50 kali lipat ini ramainya. Selamat Pak Kades Yuyun. Ada sepatah kata, dua kata untuk channel lagi Bu. Terima kasih. Pada prinsipnya kami bangga sekali ini berjalan sudah hari ini. Bagi hari ini adalah puncak terakhir dirangkum dari kegiatan pagi untuk kita sehat senam bersama seluruh masyarakat sekitaran Sumikir. Tidak hanya Sumikir, tapi dari Lor Dondong, dari kecamatan. Sampai ada yang dari Sidarja. Hadir ya. Jogja barusan hadir. Jogja ya. Jogja. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada semua tim, semua pendukung acara kesempatan ini luar biasa. Tanpa dukungan mereka ya. Lagi beliau hadir, Ibu Purwati dan juga selaku apa namanya pembawa aspirasi adanya embung Sumikir ini ya, salah satunya beliau yang bekerja dengan Bu Novita DPR RI yang sehingga alhamdulillah terrealisasi. Intinya harapan kami ya bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sampai kita ingin sehat supaya ke depan tetap berkarya yang lebih baik. Thank you, stay tune ya. Oke sahabat Amoye, alhamdulillah tadi kita dari matahari bangun dari peraduannya terus semburan, terus akhirnya disambut senam, ibu udah kemeringat, potong pita sudah, terus penilaian sudah, intinya lagi nunggu nih hasil terbaik dari versi ibu ya yang nilai ya. Bu, hari ini saya kalau tadi ambil istilah dari ibu sekdes ini, sikat ini Sumikir. Bu, gimana? Apa yang ingin dicapai dari acara hari ini Bu, dari versi ibu-ibunya? Dari saya pribadi ingin ini adalah satu gebrakan, dari warga masyarakat Sumikir khususnya bisa mengangkat promo wisata yang ada di Bung. Betul, karena
ini adalah event pertama yang dilakukan di UNUM. Ya, memang secara resmi belum serah terima, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera membawa jadi ini adalah satu langkah ya pengenalan Embung Pemikir kepada masyarakat umum. Karena kalau kita melihat dari para peserta panjang bangsa ini sudah lintasnya lintas kabupaten. Betul, sampai urusan Jogja sih Darja datang. Ya, Kebumen, saya paham juga banyak yang ikut sumbangsih untuk kegiatan hari ini. Jadi semoga tidak hanya Kabupaten Cilacap yang tahu kita, tapi masyarakat semua Kabupaten Cilacap pun mengenal Embung Sumingkir khususnya di Desa Sumingkir Kecamatan Cepu. Ini serikat ini yang menyempuyung dari belakang bapak-bapaknya yang bonsai, yang dikembung, yang semuanya. Salut, motor rumah sekali Bu. Kemudian ini jangan cuma sekali. Besok kalau bisa pamlok panas. Siap. Diprovokatori. Panas. Kita akan melihat kalau hasil hari ini memuaskan, kita inginnya nanti kolaborasi lagi. Wah, cakep tuh BBBI. Support besar dari BBBI dan terima kasih sekali untuk BBBI Kabupaten Terima kasih sekali, Sikandi-Sikandi, sudah selalu sehat. Ya, terima kasih. Salam, Agung Boye. Stay tune di channel Agung Boye. Thank you.